Saudara, lebih 48,000 panggilan mengenai cubaan bunuh diri diterima sejak 2022 hingga Jun lepas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia direkodkan melalui talian bantuan krisis kesihatan mental atau talian HEAL 15555. Selain itu, kes bunuh diri meningkat tahun lepas kepada 1,087 kes berbanding 981 kes pada tahun sebelumnya. Ia ini terkait dengan masalah sosial yang berlaku. Ya. Kita lihat bahawa masalah tekanan kewangan, masalah tekanan keluarga dan sebagainya. Oleh sebab itu, Majlis Sosial Negara mengambil kira tentang beberapa perkara yang terkait dalam kertas ini yang mencadangkan bahawa satu usaha yang berintegrasi mesti dilakukan.